Suasana meriah dan kegembiraan mewarnai halaman samping Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Brigjen Haji Hasan Basri, di mana sebagian besar potensi kesehatan berkumpul dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-59 tahun 2023. Mereka yang hadir terdiri atas para karyawan dan petugas kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Hasan Basri, Rumah Sakit Dasyatra dan seluruh poskesmas serta fasilitas kesehatan di Hulu Sungai Selatan. Acara yang didahului dengan senam bersama ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur mewakili penjabat bupati. Dan turut hadir pula penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hajah Rusnawati Hermansyah, Jumat 1 Desember 2023. Adapun tujuan dari kegiatan ini selain memperingati HKN ke-59, sekaligus juga sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi antar insan kesehatan. Dalam kesempatan kali ini turut dilakukan pelepasan balon ke udara sebagai tanda diawali peringatan HKN ke-59 oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK beserta Ketua Dharma Wanita, Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD Hasan Basri. Selain itu turut diserahkan pula beberapa piagam dan penghargaan untuk para karyawan dan petugas kesehatan yang berprestasi, serta juara terbaik untuk beberapa kriteria fasilitas kesehatan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSSTP melaporkan.